amma ba'd, farabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang insyaallah kita akan mencoba untuk memetiknya dalam kesempatan subuh hari ini, yang kita akan ambil dari petikan beberapa bacaan ayat dalam surat Al-Isra yang tadi dibacakan oleh Bapak Imam kita Ustaz Muhammadum. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kanal insanu ajula. Dan manusia itu kadangkala berdoa dengan doa-doa yang buruk atas dirinya dan meninggalkan doa-doa yang baik untuk dirinya. Kemudian ayat itu ditutup dengan ungkapan yang sangat jitu, ya, menggambarkan bagaimana kepribadian sebagian besar manusia. Wa kanal insanu ajula, dan adalah manusia itu selalu tergesa-gesa. Ya. Bagaimana maksudnya ayat ini, Bapak dan Saudara sekalian? Ini dapat kita pahami dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, la tad'u ala anfusikum wala ala auladikum wala ala amwalikum, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah kau mendoakan keburukan atas diri-dirimu, atas anak-anak keturunanmu, keluargamu, dan atas hartamu. Bagaimana ada orang mendoakan keburukan atas dirinya? Karena dia sudah frustasi, Pak. Karena hilang harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dia merasa tidak sanggup lagi menghadapi kehidupan. Kadangkala ada orang yang bilang begini, mati lalu, Mak. Dilarang, Pak, dalam agama kita. Karena kita tergesa-gesa. Iya. Lihat, mohon maaf ya, anaknya bermasalah. Pernah saya cerita di sini, ya. Anak surokau. Wah, dia doakan anaknya jadi surokau. Iya. Ungkapan-ungkapan yang buruk ya terhadap anaknya sendiri. Karena doanya ya, orang tua itu mustajab, tapi lisannya juga orang tua itu adalah berbisa. Kalau dia doakan tiga doa yang paling diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Doaul mazlum, doa musafir, ya. Doanya orang yang berperjalanan, doanya bapak orang tua terhadap anaknya, dan doa orang yang terzolim. Ini, Pak. Nah, kalau kita doa-doakan dalam lafal hadis itu, dalam lafal hadis ini, itu secara spesifik doa keburukan. Karena kalau doa lahu, pakai lahu, da'a lahu, dia berdoa pakai lam, baru ya, ha artinya untuknya, itu adalah berarti doa kebaikan dalam bahasa Arab. Tapi kalau doa alaihi, pakai ala, itu doa untuk keburukan maksudnya. Nah, jadi hati-hati kita dalam mengungkapkan sesuatu kepada diri kita, kepada anak-anak kita, kepada ya atas harta kita. Jangan pernah berputus asa, Pak, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Nabi Ayyub alaihissalam hilang semua hartanya, diambil semua anak-anaknya, bahkan dia sendiri jatuh sakit. Makanya, tapi coba kita perhatikan doanya Nabi Ayyub alaihissalam. Ya. Inni anni massaniyadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya ini mendapatkan keburukan kono. Malasa, Kak, ya. Tidak sembuh-sembuh.
tapi saya yakin ya Allah engkau adalah yang maha penyayang. Iya. Ya Allah, memang saya ada masalah aku, tapi saya tahu bahwa kau tidak akan memberi saya masalah ini karena kau benci kepada saya, ya Allah. Nah, kadangkala jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sering diungkapkan oleh para ulama kita, al musibatul lati tuqarribuka ila Allah khairun minal ma'siyah allati khairun minal minasyarr alladhi tub'iduka tuqarribuka anillah. Kadangkala ya, musibah tapi itu mendekatkan kau kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat, ya, khairum minan ni'mah allati tub'iduka anillah. Kadangkala satu musibah tapi dia bisa mendekatkan kau kepada Allah, itu lebih baik daripada nikmat yang membuat kau jadi jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Mohon maaf, kita tidak ada yang mau sakit, Pak. Ya. Tidak ada yang kita mau dapat penyakit. Tapi kadangkala kita baru menyadari nikmatnya namanya sehat, kumalasan. Ya. Nah. Olehnya itu ada ungkapan dalam bahasa Arab mengatakan as-sihhatu katajin ala ru'usil asihha wa la yarahu illa al-mardha. Kesehatan itu ibarat mahkota yang dikenakan oleh orang-orang sehat, tapi tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang sakit. Iya. Nanti kita sakit, weh, kita tidak bisa lari-lari, tidak bisa main bulu tangkis, ya, bahkan tidak bisa jalan ke masjid. Iya. Cobanya dulu waktu sehat, Kak, ya. Nah, makanya Rasulullah SAW sudah ingatkan, ya, pergunakan 5 sebelum 5. Ya. Yang pertama tentunya termasuk di dalamnya adalah kesehatan sebelum datang masa sakit. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, harapan kepada Allah Subhanahu wa taala ini, ya, harus selalu kita pupuk. Jangan pernah habis harapan kepada Allah. Ya. Termasuk dalam kaitannya dengan masalah dosa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya 'ibadiyalladzina asrafu 'ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz-dzunuba jami'an." Wahai sekalian hamba-hambaku yang sudah melampaui batas atas diri-dirinya, jangan pernah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah itu memberi, ya, kasih sayangnya, pertobatannya, mengampuni semua dosa. Tidak ada yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, janganlah kita seperti yang digambarkan dalam Al-Qur'an ini, tergesa-gesa. Ya. Dan kehidupan itu seperti itu, Pak. Ya. Dalam kehidupan ini ada namanya sirah bainal haqqi wal batil. Perseteruan antara yang hak dan yang batil. Itu sudah sunnatullah sampai hari kiamat. Ada ansarul haq, ada ansarul batil. Ada auliyaullah, ada auliyaus syaitan. Ada mukminun, ada kafirun. Ada shodiqun, ada munafikun. Ya. Itu sudah ada para malaikat, ada setan. Ya. Itu sudah menjadi sunnatullah. Ada para nabi, ada para rezim-rezim yang zalim. Ya, ada Musa, ada Firaun. Ada Ibrahim, ada Namrud. Ada Muhammad, ada Abu Jahal. Ya. Selalu begitu, Pak. Ya. Kadangkala sebagian ahlul haq bahkan digambarkan pengikut nabi, Pak. Itu sampai berkata, "Mata Nasrullah, kapan ini datangnya pertolongan? Kalah terus ki." Ya. Ala inna nasrallahi qarib. Sungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat. Cuma diuji je ki. Ya. Kenapa kalah terus? Ini saya tidak singgung masalah pemilihan apa atau bagaimana, Pak, ya. Tidak ada hubungannya. Saya cuma cerita sejarah saja ini. Ya. Itu Firaun sombong sekali.
Nabi Musa alaihissalam ya itu melakukan oposisi terhadap kekuasaan yang zalim. Dia datang kepada Fir'aun. Tapi luar biasa, Pak. Walaupun dia beroposisi, makyadai, ya. Ah. Allah yang perintahkan, faqula lahu qaulan layyina. Ya, katakanlah kepada Fir'aun perkataan yang baik, ya, dengan cara yang baik. Tapi Fir'aun keras kepala, tidak mau menerima dakwah tauhid ini. Bahkan dia siksa terus Bani Israel. Dia buru-buru Nabi Musa. Bahkan ketika sudah berada di depan laut, ya, di tepi laut, tidak ada lagi tempat untuk melarikan diri di belakang tentara Fir'aun, ya, berserta seluruh perlengkapannya yang sangat luar biasa. Kaumnya berkata, inna lamudrakun. Didapat mungkin. Ya. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak berputus asa. Inna ma'i rabbi sayahdi. Bersama Tuhanku ada Tuhanku. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberi petunjuk padamu. Ah, betul. Allah katakan, pukul tongkat. Terbelah laut, tenggelam Fir'aun. Ya. Luar biasa. Nabi Ibrahim alaihissalam, betapa kurang ajarnya itu Namrud. Ya. Nabi diutus baik-baik, diajarkan tauhid. Apa dia perlakukan? Dia bakar. Dia bakar Nabi. Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan yang genting seperti itu, Nabi Ibrahim hanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat datang malaikat bilang, "Saya selamatkan kau Ibrahim." Ibrahim bilang, "Tidak. Saya tidak butuh kepada selain kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala." Allah katakan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Iya. Nabi Yunus tenggelam dimakan ikan. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya. Keluar, Pak. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam perang Badar, ya. Diabadikan dalam surat Al-Anfal, id tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Ingatlah Muhammad, tatkala kau meminta pertolongan kepada Allah. Disebutkan dalam riwayat Rasulullah melakukan istighatha. Inilah awal mula kata istighatha. Ittastaghithuna rabbakum. Artinya itu istighatha, minta tolong dari bahaya yang sangat berbahaya. Diangkat tangannya. Ya. Dalam riwayat disebutkan hatta yura bayadha ibtih, sampai kelihatan putihnya, ya, ketiaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah itu cabut bulu ketiak, Pak, ya. Tidak disimpan itu bulu ketiak, karena kalau tidak dicabut pasti bukan bayadha ibtih, ya. Kalau sebagian kita barangkali diangkat disebut sawada ibtih, ya. Hitamnya ketiaknya karena tidak dicukur, tidak dicabut. Nah, itu sunnah, ya. Nah, itu. Kembali kepada kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berdoa, "Ya Allah, ya. Kalau kau tidak tolong ini kelompok kecil ini, hadihil isabah, saya khawatir kalau kami tidak ditolong sekarang, ya Allah, kami khawatir kami kalah, tidak ada lagi nanti yang menyembahmu." Sampai begitu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan penuh harap kepada Allah Subhanahu wa taala. 1000 pasukan Quraisy, 300 pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, luluh lantak itu pasukan Quraisy. Pertolongan Allah. Allah kirim bala bantuan bukan pasukan manusia. Pasukan malaikat. Jadi kalau kita masalahnya bukan di dunia ini, kita bisa melihat sudah menang atau belum atau bagaimana. Kemenangan sejati itu adalah ketika Anda berada di atas kebenaran sampai Anda menemui Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemenangan-kemenangan duniawi semata, itu hanyalah, ya, selalu bagaikan roda pedati. Kadang kala di atas, kadang kala di bawah. Ya. Tapi kemenangan sejati, hakikatul intisar, adalah ketika kita berada tetap istiqamah di atas jalan kebenaran. Itulah kemenangan yang sejati. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma da'afu wa mastakan. Betapa banyak orang-orang terpilih, terbimbing dengan manhaj ilahi,
berjuang bersama para nabi. Ya, berjuang bersama para nabi. Mereka tidak pernah berhenti, tidak lemah, tidak berhenti. Wamastakan, wama ba'uf, wamastakan. Dan begitulah kehidupan Bapak dan Saudara sekalian yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah life is the choice. Ya. Hidup itu adalah pilihan. Pilihan, masalahnya kita berada bersama para siddiqin atau bersama para munafiqin, bersama para mukminin atau bersama para kafirin. Ya. Nah. Imma syakiran au imma kafura. Bersama orang bersyukur atau bersama orang yang ingkar pada Allah. Ya. Masalah kita di dunia mendapatkan kekuasaan atau tidak, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ngatur itu. Ya. Makanya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jamaah masjid, ya. kaum muslimin setia saja dengan Allah dan Rasulnya. Ya. Itu saja yang kita perpegangi, Pak. Apa bukti kesetiaan kita? Hadir ke salat berjamaah. Ya. Saya berharap menjelang tahun politik nanti ini, jangan sampai ada jamaah masjid baku bombek-bombek hanya karena beda pilihan politik. Ya. Sebentar aja, Pak. Dunia bagaimana, Komandan? Ya. Dunia sementara. Akhirat selamanya. Iya. Jadi saf-saf ini telah menyatukan hati-hati kita untuk sujud kepada Allah, ya. Kita bebas memilih kepada siapa kita bergabung, tapi ingat, ya. Kita semua akan mempertanggungjawabkan setiap apa yang kita katakan, kita lakukan di akhirat nanti. Ya. Gimana lagi ayatnya itu masih ada dalam surat Al-Isra itu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ul. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati bahkan nanti semua akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, menjadikan kita hamba-hamba yang setia kepada kebenaran. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ya, sembahlah Tuhanmu, setialah dalam ibadah sampai datang kematian yang kita yakini pasti akan datang. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Subhanakallahumma hamdik, syadallah ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.